tapi terkontekstual dalam tindakan. Ya, orang kan mungkin membaca Pancasila apa yang waktu itu, sehingga kesadarannya kita mungkin hari ini berbeda dengan kesadaran para pendahulu kita atau generasi-generasi baby boomers, generasi apa X, Y, Z, ya. Teman-teman berada dalam konteks masa yang berbeda. Nah, ini yang sebenarnya sementara kita cari bentuk terus ini, mencari bentuk terus supaya teman-teman bisa memformulasikan sesuatu yang menjadi tindakan tapi tidak terlepas dari tadi torang pe angkor tadi torang pe ya kan, supaya jangan lari dari akar persoalan, akar budaya bangsa tadi. Jadi Pancasila ini memang harus ya hari ini masih dalam kerangka bulan Bung Karno, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkolaborasi dengan pemerintah Kota Manado mengadakan sebuah diskusi yang sasarannya adalah para generasi muda, di mana kita mengambil tema tentang pemantapan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda yang ada di Sulawesi Utara. Ada beberapa insight yang kita bisa dapatkan dari dua pembicara yang luar biasa, ada Bung Rainer Ontu dan Bung Andre Mongdo, di mana ada tantangan bagi generasi muda agar supaya nilai-nilai dari Pancasila itu boleh semakin ditumbuh kembangkan dalam kehidupan para generasi muda yang kita harapkan siap untuk menyongsong Indonesia yang maju, Manado yang maju dan sejahtera, pemerintah provinsi yang siap juga menjadi pintu gerbang bagi Indonesia ke Asia Pasifik. Itu yang insight yang bisa kita dapatkan dari diskusi pada hari ini, dan diskusi ini sangat dinamis dan perlu tentunya ditindaklanjuti di bulan-bulan berikut, namun bulan Bung Karno ini menjadi pemicu utama untuk semakin bangkitnya ideologi Pancasila di negeri kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.